Oke, selamat datang kembali dan di sini untuk skin ataupun koleksi skin sudah bisa diakses ya guys ya, dimana untuk di original server. Tapi ini hanya beberapa akun saja yang mendapatkan akses awal untuk skin koleksi yang akan segera dihadirkan di dalam waktu dekat ini guys ya. Nah, jadi di sini untuk beberapa akun yang sudah tersambung ke admin server di sini sudah bisa untuk mendapatkan akses awal untuk mencoba sistem koleksi. Nah, sistem koleksi sendiri kurang lebih seperti ini. Kita bisa mendapatkan hadiah yaitu skin Alice ya guys ya. Skin Alice di level ke-6 ini di admin server. Kurang lebih kalian bisa langsung cek saja di bagian pesan. Nah, di sini nanti akan muncul tampilan kurang lebih seperti ini. Dear player, pemberitahuan akses awal sistem koleksi. Untuk membantu semua player mengetahui semua item baru yang mereka kumpulkan di game, terutama skin dengan kualitas berbeda, kami memperkenalkan sistem koleksi baru. Untuk mengetahui masukan player dan meningkatkan sistem ini, kami memilih player di Advent Server secara acak untuk mencoba fitur baru ini sebelum rilis di official server. Nah, jadi untuk mendapatkan akses ini harus akun yang terhubung ke admin server ya guys ya. Akun original server yang terhubung ke admin server untuk mendapatkan akses ini. Nah, jadi di sini nanti akan muncul selamat Anda terpilih untuk mencoba sistem koleksi. Selama periode uji coba berlangsung, sistem koleksi yang baru dan sistem achievement yang asli akan disatukan ke tab koleksi di interface utama. Silakan mencobanya dan terima kasih atas dukungan Anda. Untuk durasi dari uji coba ini berlangsung di tanggal 14 Mei hingga di tanggal 18 Juni 2024. Jadi ada 1 bulanan ya guys ya. Dan ketika sudah bisa mendapatkan akses dan sudah capai poin tertentu, nanti kita bisa mendapatkan skin Alice yaitu skin epic. Yang mana skin epic ini skin limited yang hanya bisa dimiliki oleh kalian yang sudah mencapai level tertentu. Nah, kalau di admin server sendiri di sini level 6, tapi kalau di original server nanti entah di level 7 atau di level berapa guys, harusnya masih level 6, tapi yang berbeda hanya di poin saja sih. Jadi untuk saat ini poinnya masih di angka 660.200 poin ya guys ya, masih kurang. Nah, jadi untuk mendapatkan akses tersebut hanya akun random, yang mana akun yang terhubung ke admin server bisa mendapatkan akses tersebut, kurang lebih seperti ini guys ya. Nah, jika akunnya terhubung ke admin server akan muncul tampilan seperti ini, server saat ini dan juga server normal. Jadi tidak semua akun mendapatkan akses untuk bisa mencoba sistem koleksi terbaru. Nah, kalian bisa langsung cek akun yang kalian punya yang sudah terhubung ke admin server, mungkin bisa dapat akses lumayan ya guys ya, bisa mencoba di akun original server untuk sistem koleksi yang akan segera dihadirkan dalam waktu dekat ini. Jika melihat dari durasinya di sini sampai bulan Juni di tanggal 18, harusnya sih sampai di reset season nanti ya guys ya, baru hadir di original server. Ya, kita tunggu saja untuk kedepannya sistem koleksi yang akan segera dihadirkan. Jadi untuk skinnya akan hadir di level 6 dengan poin yang mana untuk saat ini 72.000, tapi entah nantinya akan ada perubahan atau bagaimana. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Buruan dicek untuk yang akunnya akun original server bisa tersambung ke admin server. Buruan dicek ya guys ya. Untuk akun gue sendiri di sini masih di level 5 di sini. Nah, di sini level 5 4000 berapa tadi? 4000 sudah level 5 guys ya, lumayan. Yang sebelumnya level 3. Di sini akun gue sudah level 5. Ini akun original server 4200. Level 5. Level 5 dapatnya apa ini? Dapat level 5. Mungkin kalian butuh juga yang tahu ataupun pengen tahu, dicek kan, bisa komen di bawah guys ya, atau add ID gue. Nggak perlu di add sih, cuma cari saja, nanti akan muncul di bagian paling bawah sini. Nah, ini pengunjung terakhir, nanti gue coba cek ya guys ya. Ini untuk akun original server gue ada di level 5 dengan 42.000.
42.000 level 5 guys ya. Jadi untuk sampai ke level 6 juga ya lumayan lumayan sih ini. Level 5 kita dapat apa ini di level 5. Jadi mungkin ada yang butuh dicek kan, bisa komen di bawah nama nickname kalian. Level 5 dapatnya, wih, dapat apa ini? Dapat badget ya guys ya. Di bagian sini bisa kita dapatkan nantinya. Jadi kurang lebih seperti itu. Apakah akun kalian mendapatkan akses untuk mencoba sistem koleksi lebih awal atau belum dapat ya? Kalau belum dapat ya memang ini dipilih secara random ya guys ya. Jadi tidak bisa disetting sih. Kalaupun sudah tersambung ke advance server, tapi kalau nggak dapat akses ya gimana ya guys ya? Jadi kurang lebih seperti itu. Bisa dicek yang hoki dapat akses awal sistem koleksi untuk skin dari Elise sendiri, skin Epic Limited yang hanya bisa didapatkan dari sistem koleksi. Untuk tampilan skinnya seperti ini guys ya, skin Elise, skin Epic Limited terbaru yang akan segera dihadirkan, Darknet Temperance. Oke, skinnya seperti ini, mantap sih ini skinnya. Skin gratisan bisa kita dapatkan secara cuma-cuma ya guys ya. Skinnya seperti ini. Ya mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton. Komen di bawah mungkin yang butuh dicekkan, yang mau tahu level berapa untuk di akun original server, bisa kunjungi akun gue ya guys ya. 5298-71083. 5298-71083. Ya udah ya. Oke, seperti ini level 5, lumayan level 5 guys ya. Dengan tampilan skin seperti ini.